Hai guys, saya Sezahir. Terima kasih sebab sudi lagi mengikuti video saya pada kali ini. Dan hari ini, saya nak sharekan ilmu tentang kata penguat. Ha, apa itu kata penguat? Okey, sebab apa saya nak share pasal kata penguat? Sebab saya perasan biasanya student akan buat kesalahan yang diorang sendiri tak sedar. Di mana ada dua kata penguat ataupun benda yang sama tapi dalam satu ayat. Okey, di mana adalah kesalahan-kesalahan umum yang selalu pelajar buat, di mana sepatutnya tak boleh pun. Okey, dia jadi kesalahan tatabahasa dan akan tolak markah lah dekat situ. Okey, jadi hari ini saya nak share jenis-jenis kata penguat, macam mana nak guna, okey, dan kesesuaian bila nak guna kata penguat. Okey, jom. Okey, dekat belakang saya ada berapa jenis kata penguat yang kita boleh guna dalam ayat. Okey, kata penguat ni merupakan kata yang digunakan untuk menguatkan ataupun menegaskan kata adjektif dalam ayat. Itu fungsi kata penguat. Okey, maksudnya bila kita guna kata adjektif dalam ayat, kita letak kata penguat untuk kuatkan penggunaan kata adjektif tu. Okey, jadi kata penguat ni dia terbahagi pada tiga. Yang pertama, kata penguat yang berfungsi di hadapan. Yang kedua, kata penguat yang berfungsi di belakang ayat. Dan yang terakhir, kata penguat bebas, di mana belakang boleh, depan boleh. Okey, jom kita tengok satu-satu. Okey, yang pertama, di hadapan. Okey, kata penguat hadapan. Ayat pertama, baju di kedai itu terlalu mahal. Nampak eh? Terlalu. Terlalu ni adalah kata penguat. Dan mahal ni adalah kata adjektif. Okey, mahal ni merupakan kata adjektif. Nampak tak? Dia di hadapan kata adjektif. Okey, bukan hadapan ayat eh. Okey, dia di hadapan kata adjektif. Mahal ni kata adjektif. Okey, terlalu ni berfungsi dekat depan. Tak boleh dekat belakang. Di mana kalau buat baju di kedai itu mahal terlalu. Okey, ayat tu salah. Okey. Yang kedua, sambal tumis itu paling sedap. Okey, di mana kata penguat dia kat sini ialah paling. Okey, dia punya kata adjektif adalah sedap. Okey, dekat sini sama juga. Okey, ini adalah kata penguat hadapan yang kedua, iaitu paling lah. Okey, paling tak boleh fungsi di belakang adjektif, tapi dia kena di hadapan adjektif. Okey, sambal tumis itu sedap paling. Nampak? Dengar pun salah kan? Okey, yang terakhir, jenis kata penguat hadapan yang terakhir ialah, okey, tengok ayat dia, jalan di kawasan itu agak bahaya. Okey, bahaya adalah kata adjektif dia. Dan kata penguat dia ialah agak. Nampak tak? Dia berfungsi di hadapan kata adjektif. Okey, jalan di kawasan itu bahaya agak. Okey, dia tentu-tentu salah. Okey, ini tiga jenis untuk kata penguat di hadapan. Kita pergi pula yang kedua, kata penguat belakang. Ayat yang pertama, pendapat murid itu baik sekali. Okey, sekali ni adalah kata penguat. Okey, kata adjektif dia ialah baik. Nampak tak? Kalau kita buat pendapat murid itu sekali baik, maksudnya sekali je dia baik. Okey, ayat tu dah bawa maksud yang berbeza. Okey, di mana salah lah. Okey, yang kedua, jenis yang kedua ialah nyaman nian udara di puncak bukit itu. Okey, nian, di mana kata adjektif dia ialah nyaman. Okey, nampak tak? Dia di belakang kata adjektif. Okey, maksudnya kat sini, awak tengok kata adjektif tu mana, baru letak kata penguat. Okey, kesesuaian dia. Okey, seterusnya, cantik benar rantai mutiara ini. Okey, cantik adalah kata adjektif, di mana benar adalah kata penguat. Okey, nampak tak? Untuk yang belakang, awak nampak eh? Di semua di belakang kata adjektif. Tak boleh kat depan. Okey? Benar cantik rantai mutiara ini. Salah. Okey? Di mana kita tengok yang ketiga. Okey? Kata penguat bebas. Kata penguat bebas pun ada tiga jenis juga. Okey, kita tengok yang pertama, kraf tangan itu amat cantik. Okey? Kraf tangan itu amat cantik. Okey, kalau amat letak belakang pun betul juga, di mana ayat dia akan jadi kraft tangan itu cantik amat. Okey, cantik amat, tak ada masalah, still betul. Okey, yang kedua, beg pakaian Siti sangat berat. Sangat berat. Nampak tak? Di mana kalau buat berat sangat pun betul. Okey, diterima. Maksudnya kat sini, yang bebas ni boleh depan adjektif, boleh di belakang adjektif. Okey, yang terakhir, kereta yang dipandu oleh Ali sungguh laju. Okey, sungguh laju. Okey, kalau ubah jadi kereta yang dipandu Ali laju sungguh.
pun betul. Tak ada masalah. Jelas eh? Jadi ini adalah jenis-jenis kata penguat yang awak boleh gunakan dalam ayat. Okey. Seterusnya kita akan tengok juga jenis-jenis kata penguat yang boleh ada dua sekaligus dalam satu ayat. Okey. Akan ada juga, saya akan explain lepas ni, kata penguat yang tak boleh ada dalam ayat dua-dua. Okey. Ha, maksudnya ada yang boleh, ada yang tak boleh lah. Jom. Okey. Jadi dekat belakang ni, okey, whiteboard ni saya tunjuk beberapa contoh yang kata penguat dia boleh hadir dua sekaligus dalam ayat. Okey, yang biru. A, suaranya sungguh amat merdu. Nampak tak? Sungguh amat merdu. Okey? Betul. Okey, boleh dibuat dalam ayat. Yang seterusnya, perangainya sungguh kurang sopan. Okey? Ini juga kata penguat. Okey, seterusnya, kata-katanya terlalu amat pedih. Betul. Okey, tetapi apa yang menjadi kesalahan apabila awak dah menggunakan turutan ataupun ukuran yang tertinggi tapi awak letak juga kata penguat? Tak payah. Okey, salah. Di mana contoh dia, KLCC merupakan bangunan tertinggi sekali di Malaysia. Tertinggi ni dah menunjukkan yang paling tinggi. Tak ada lagi tinggi daripada dia. Jadi tak perlu ada sekali. Tak perlu ada penguat pun. Sebab tertinggi ni dah kuat. Okey, maksudnya tak ada yang boleh beat dia lah. Tak boleh kalahkan tertinggi ni. Okey, sama juga bila awak cakap pertama. Tak ada di atas yang pertama. Okey. Jadi ini adalah contoh ayat yang orang kata salah. Okey, di sisi tata bahasa. Okey, bila dah ada turutan yang paling tinggi, jangan letak kata penguat. Okey, sepatutnya potong je sekali ni. KLCC merupakan bangunan tertinggi di Malaysia. Itu dah cukup kuat. Jelas eh? Sebab ini adalah ukuran awak. Okey, bila dah ada ukuran, tak perlu ada kata penguat. Jelas eh? Okey, jadi jom kita tengok latihan. Sama ada awak semua boleh buat ke tak. 1, 2, 3. Okey, jadi dekat belakang ni ada 5 ayat. Okey, yang saya nak awak semua fikirkan jawapan dia apa. Okey, yang pertama, ibu saya sayang akan barang-barang antiknya. Okey, nombor 2, bangunan pencakar langit itu tinggi. Nombor 3, indah pemandangan di tasik itu. Nombor 4, rantai emas itu cantik. Okey. Nombor 5, pelajar sekolah itu bijak. Okey. Jadi saya nak awak ambil masa untuk fikirkan jawapan dia. Okey. Jadi, yang pertama, ibu saya garis sayang. Okey, sayang ni adalah kata adjektif dia, di mana kata penguat dia ada dekat depan atau okey, yang garis ni dekat depanlah, kan? Okey, jadi untuk nombor 1 awak boleh guna kata penguat hadapan ataupun kata penguat bebas. Okey, awak boleh guna ibu saya sungguh sayang akan barang-barang antiknya ataupun sangat sayang akan barang-barang antiknya. Okey? Sangat. Okey, itu adalah nombor 1. Okey? Nombor 2. Awak tengok eh. Garis ni sama juga di hadapan kata adjektif. Jadi awak boleh guna kata penguat hadapan ataupun kata penguat bebas. Okey, bangunan pencakar langit itu sungguh tinggi. Okey. Sungguh tinggi ataupun sangat memulih ataupun terlalu memulih. Okey, mana-manalah, sama ada depan ataupun bebas. Okey. Yang ketiga, indah pemandangan tasik itu. Indah adalah kata adjektif, di mana garis tu jawapan dia ialah di belakang, kan? Jadi awak boleh gunakan kata penguat belakang ataupun kata penguat bebas. Okey, indah nian, boleh. Ataupun indah amat, boleh. Okey, seterusnya, rantai emas itu cantik, cantik. Okey, di belakang dia adalah kata penguat. Jadi sama juga. Okey, bila kata adjektif kat depan, kata penguat belakang, maksudnya awak boleh guna kata penguat belakang ataupun kata penguat bebas. Rantai emas itu cantik sungguh ataupun cantik amat, diterima. Okey. Nombor 5, pelajar sekolah itu bijak. Bijak ni di belakang. Okey, kata adjektif ni di belakang kata penguat. Jadi awak boleh guna kata penguat hadapan ataupun kata penguat bebas. Pelajar sekolah itu apa? Sangat bijak. Okey, amat bijak pemboleh. Sungguh bijak pemboleh. Tak ada masalah, okey. Jadi inilah jenis-jenis kata penguat yang awak boleh gunakan dalam penulisan ataupun pertuturan seharian. Okey, jadi saya harap dengan perkongsian kata penguat saya pada hari ini, anda semua akan lagi fahamlah. Okey, macam mana nak gunakan kata penguat depan, kata penguat belakang, kata penguat bebas. Okey, saya harap dengan ilmu saya kongsikan ini juga, anda semua dapat manfaatkan sepenuhnya. Okey, masuk dalam otak.
Okey, ingat, biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Kadang-kadang kita dengar tu mungkin salah, tapi sebenarnya betul. Dan kadang-kadang yang kita dengar tu sedap je, tapi sebenarnya mungkin salah. Okey, jadi sampai di sini saja perkongsian saya hari ini. Jangan lupa tengok juga video-video tutorial yang lain. Okey, ada banyak lagi ilmu ataupun mata pelajaran yang tutorial-tutorial lain boleh kongsikan. Okey, kalau ada sebarang soalan, jangan lupa komen, tekan butang like dan subscribe. Ataupun nak tengok laman web kami, detuition.my, ataupun follow Instagram kita, okey, detuition. Ataupun follow juga Instagram kami, detuition. Okey, jadi kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.